minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi wahdah alladzi shadaqa wa'dah wa nashara 'abdah wa a'adza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan juga puan-puan, termasuklah juga anak-anak yang kemungkinan pada saat ini sedang menonton dan mengikuti kuliah online kita pada malam ini. Baiklah, sama-sama kita mulakan pertemuan secara maya, secara online ini dengan kita melafazkan kalam-kalam yang suci dan mulia, iaitu dengan kita memanjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurnian-kurnian, segala rezeki dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih dipinjamkan, masih dipanjangkan alhamdulillah kepada kita. Termasuklah satu daripada nikmat Allah Taala yang dikurniakan pada hari ini, iaitu nikmat turunnya hujan yang sangat-sangat rapat kaitannya dengan rezeki. Dan ya, sehingga diumpamakan serta disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis sahih bahawa saat turunnya hujan itu adalah salah satu daripada waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sedang penonton, sedang streaming yang dirahmati Allah, kita bertemu pada malam ini seperti yang telah diiklankan. Ya, kalau ada tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti Facebook Surau Mukhlisin ataupun mungkin ada grup WhatsApp Surau yang saya pun tak pasti, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah dapat kita bertemu dalam tujuan untuk mengisi masa, mengisi kekosongan dan kelapangan kita, terutamanya tuan-tuan puan sekalian, yang mana tuan-tuan puan ketika ini berada di rumah masing-masing. Boleh kita katakan waktu di antara Maghrib dan Isyak adalah waktu puncak, waktu perdana, yang kalau disia-siakan ataupun digunakan untuk perkara-perkara larah, menonton TV, tengok internet dan sebagainya, maka kerugianlah kepada kita. Justeru alhamdulillah, pihak Surau Mukhlisin Taman Pelangi Semenyih 2 dapat mengadakan kuliah secara online pada malam ini. Walaupun nampak kalau tuan-tuan puan dan ikut sekarang ni, nampak memang di surau lokasinya, tapi dalam masa yang sama ini adalah kuliah online yang mana untuk diikuti oleh para jemaah dan ahli karya di rumah masing-masing. Dan untuk tempoh masa yang sebentar ini, sama-sama kita nak bincangkan satu amalan yang saya harapkan tuan-tuan puan semenjak awal-awal PKP kita dulu, bulan 3 itu, bulan 4, bulan 5, kemudian dilonggarkan, kemudian kalau di Selangor khususnya di Masjid Surau diketatkan semula. Yang mana ini adalah antara amalan yang saya yakin ia bukan amalan yang kita biasa buat, terutama sebelum daripada wabak COVID melanda dulu. Sebelum daripada kita dengar perkataan PKP dan sebagainya, saya yakin ini adalah amalan yang kita hanya tengok orang buat, kita dengar orang buat. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan puan sekalian, khusus di Selangor, yang kita pun tidak tahu sampai bila
arahan untuk terhad mendirikan solat itu hanyalah untuk beberapa orang sahaja. Jadi untuk tempoh ini kita mengadakan solat jemaah di rumah masing-masing. Maka kita nak bincangkan pada malam ni satu amalan yang kalau memang tuan-tuan puan dah buat semenjak berbulan-bulan ni, alhamdulillah. Ya, tapi kalau ada yang mungkin tak pernah buat, walaupun berjemaah di rumah bersolat keluarga, ya, walaupun di rumah itu dah berbulan-bulan solat jemaah gila-gila dengan anak siap jadi imam. Ya, tapi kalau tak dibuat amalan ini, maka kalau boleh, ya, mulalah kita buat. Mula daripada insya' saja pun boleh. Ya, iaitu bagaimana? Satu daripada tuntutan yang besar pahalanya. Dan ia membawa pula kepada satu amalan yang mendatangkan syafaat Nabi SAW. Iaitu melaungkan azan. Pada setiap kali kita hendak mendirikan solat fardu. Dan tuan-tuan puan sekalian, sebelum kita tengok fadilat, ya, masa kita tak banyak, kita tengok dulu dari segi hukum. Iaitu dari segi pahala macam mana, tuntutan dan kadar diarahkan itu. Muslimin muslimat rahimakumullah, tuan-tuan puan boleh lihat dalam kitab Fiqhul Manhaji, ia adalah antara kitab fiqah moden dalam mazhab Syafi'i. Yang menariknya, kitab Fiqhul Manhaji ini dah diterjemahkan dalam beberapa terbitan, banyak terbitan dah terjemahkan di Malaysia ini, hatta Jakim pun. Jakim pernah ada terjemahkan kitab Fiqhul Manhaji ini. Jadi tuan-tuan puan boleh tengok, dalam perbahasan azan, mazhab Syafi'i berpegang bahawa melaungkan azan hakikatnya ia adalah sunnah yang dituntut ataupun digalakkan untuk kita lakukan, untuk kita laungkan pada setiap kali solat fardu nak didirikan. Yang mana tuan-tuan puan sekalian, saya yakin ramai di kalangan kita yang beranggapan dan berpegang selama ini azan adalah ibadah dan sunnah yang dikaitkan dengan waktu solat. Masuk waktu azan-azan, siapa azan, siapa azan. Kadang dah masuk waktu pun tak azan-azan. Sebab apa? Tok Bilal tak sampai. Tak datang Tok Bilal. Yang lain dah berpuluh tahun dengar pun azan, tak berani nak azan. Jadi kita kaitkan dengan masuk waktu. Kita kaitkan dengan solat itu dah waktu ke belum. Ya, sedangkan hakikatnya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, ia adalah sunat dilakukan pada setiap kali kita nak solat. Yang maksudnya solat fardu. Walaupun pada waktu yang dah lebih daripada awalnya. Contoh kalau Zuhur. Zuhur antara waktu solat yang panjang. Zuhur sekarang satu suku lah agaknya kot. Siapa tak ingat. Dikatalah, tuan-tuan puan, kita walaupun di rumah, walaupun PKP ni tak boleh bergerak sangat, tapi saya yakin kita di rumah tu macam-macam halnya. Dia akhirnya solat Zuhur 1:45 baru dapat buat. Nah, dengan keluarga ni. Ataupun 2 lebih. 2:30 baru dapat solat Zuhur. Tadi buat kerja dulu, layan anak makan dulu. Kan anak ni kau tak makan kan bising pula, Dia tuan-tuan puan, itulah yang kita masukkan tadi. Maka bila saja kita nak mendirikan solat, laungkanlah azan. Walaupun telah masuk waktu tengah jam, walaupun waktu telah lama berlalu, satu zuhur, satu suku kita solat fardu zuhur itu pukul 2, 2:30, pukul 3. Maka azan itu kita laungkanlah pada ketika kita nak didirikan solat. Dia kalau berjemaah suruhlah makmum. Anak bagi contoh, ada anak di belakang, maka suruhlah anak laungkan azan, kita imam di depan. Maka inilah satu perkara yang mungkin boleh kita luruskan balik faham kita dan pandangan kita bahawa ia sunnah yang besar dan ia dikaitkan dengan solat itu sendiri, bukan semata-mata dengan masuk waktu. Lebih lepas ni tuan-tuan puan, isyak ni pun, kalau dapat solat awal waktu, alhamdulillah. Kalau mungkin lewat sikit, ingat patutnya kita azan je bila kita nak dirikan solat. Dan yang menarik ni tuan-tuan puan, ia memang dikaitkan dengan solat fardu. Mazhab Syafi'i juga pendapat bahawa azan itu dilaungkan hatta pada mereka yang mendirikan solat secara sendirian. Solat yang memang confirm tak ada makmum. Makmum memang tak ada, sebab kita seorang di rumah. Ini dalam konteks lelaki lah. Kaum lelaki, dia solat seorang di rumah, mungkin tak ada orang lain, ataupun mungkin dalam keadaan anak-anak tak ada, ataupun dia bujang lagi sebagai contoh. Maka laungkan azan walaupun bersendirian. Inilah apa yang dipegang oleh mazhab Syafi'i rahimahullah dalam melaksanakan sunat ataupun ibadah yang besar ini. Justru tuan-tuan pemuji Allah, bayangkan kita hanya menyebutkan azan ini petanda masuk waktu. Dalam masa yang lama kita dah tegahkan tadi, sepatutnya ditunaikan pada setiap kali nak solat. Hakikatnya
Kalau betul-betul kita faham macam mana laungan ni, laungan yang besar. Satu panggilan yang dikaitkan dengan ibadah yang mulia dan hebat, iaitu ibadah solat. Maka sepatutnya kalau boleh tuan-tuan puan sekalian, walau di rumah, walaupun kita bukan bilal, bukan jurazan, azanlah, laungkanlah. Kerana secara tak langsung, kita sedang menyeru dan menjemput rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sebalik laungan azan yang kita buat. Ataupun anak kita laungkan. Ya, walaupun yang azan tu bukan kita. Tapi dibuat di rumah, dalam keadaan kita memang solat berjemaah. Dia selain daripada kita menghidupkan sunnah Nabi SAW, selain daripada ia adalah syiar, kena ingat tuan-tuan puan, ia adalah seruan yang sangat mulia dan secara tak langsung kita sedang menjemput rahmat Allah Ta'ala. Kemungkinan menjemput rezeki juga. Ini tengah trend sekarang ni. Tuan-tuan puan sekalian, saya yakin di luar sana yang sedang menonton ni pun mungkin sama aja, ramai. Tuan-tuan puan, mereka-mereka yang sedang ditimpa dengan ujian berat. Ada yang terputus punca rezeki, ada yang punca rezeki masih ada tapi dipotong sana sini, ada yang punca rezeki daripada bisnes habis tutup lingkup. Jadi tuan-tuan puan, selalu kita kaitkan dengan suasana yang sedang menekan ni. Suasana yang tengah mendesak ni, masing-masing duk cari mana jalan nak dapat rezeki, mana di pintu-pintu rezeki. Kecoh baru ni berkaitan dengan KWSP yang dibenarkan keluar dengan jumlah yang agak besar untuk mereka-mereka yang terjejas. Dia dalam masa yang sama, tuan-tuan puan, jangan lupa satu perkara yang mungkin kita terlepas pandang, ada juga, adakan juga ikhtiar dan usaha kita bagi mendatangkan rahmat dan juga kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Jadi ini mungkin kita boleh kata secara tidak langsung. Kerana saya pun tak pasti, mungkin ada ataupun tidak hadis-hadis yang mengaitkan azan dengan rezeki. Mungkin tuan-tuan puan boleh carilah. Tapi setakat pengetahuan saya yang sangat terhad ini, boleh kata cara langsung azan dikaitkan dengan rezeki itu mungkin tak ada. Wallahualam, kena carilah. Tapi kita kena ingat, rezeki daripada Allah Ta'ala, ia tidak semestinya datang dari cara langsung. Doa je rezeki, serakah je rezeki. Atau mungkin ada orang faham rezeki ni apa, rezeki ni bila kita keluar duit. Serangkan dalam masa yang boleh jadi cara tak langsung datang juga rezeki, iaitu dengan azan-azan yang kita laungkan. Kita sedang memanggil dan menjemput rahmat Allah Ta'ala ke rumah kita. Bila mana azan dilaungkan pada setiap kali kita nak mendirikan solat fardu. Ini yang pertama. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahmakumullah. Belum terlambat. Terutamanya kita pun di Selangor khususnya masih lagi arahannya begitu. Tak boleh lagi ke Masjid Surau secara bebas, sangat terhad. Jadi dalam masa yang sama, ini sunnah yang besar. Kita dah tengok tadi perbincangan yang pertamanya, memang betul besar tuntutan azan ni. Hatta dia sunat dilaungkan walaupun waktu dah lama masuk. Kita 2:30 pun dah surat zuhur, tak ada masalah, azan lah. Memang benda tu sunat. Bahkan mazhab Syafi'i mendapat azanlah juga walaupun solat fardu yang bersendirian. Jadi jangan kita hanya ingat solat jemaah aja, ada ramai-ramai kat belakang aja bawa azan. Hakikatnya kita seorang pun dituntut untuk kita melaungkan azan. Baik, muslimin muslimat rahmatullah. Secara tak langsung dia memanggil rahmat dan juga kasih sayang Allah Ta'ala ke rumah kita. Kerana ia lafaz yang besar, lafaz yang mulia. Lagi kalau ada anak yang kecil, anak-anak sekolah rendah ni, dia yakin memang dia seronok betul azan ni. Kalau mungkin dengan orang lain di luar tu ada segan, ada malunya, tapi kalau di rumah ni malu apa kan, dia menjerit je. Jadi saya yakin ini adalah antara perkara yang sangat disukai oleh anak-anak kita. Jadi suruh buat jadual ke, bergilir ke. Kerana dia sebenarnya secara tak langsung Allah bagi peluang kepada kita supaya azan tu dapat dilaungkan di dalam rumah kita sendiri, bukan hanya kita dengar semata-mata seperti sebelum ini. Baik, muslimin sekalian, kemudian perbahasan yang kedua kita nak lihat, iaitu dari segi bagaimana caranya yang betul ataupun macam mana tata cara. Ini pun menarik. Bila kita sebut laungan azan, tuan-tuan puan, memang ceritanya panjang betul. Ini saya belum bincang lagi macam mana sejarah dia. Sejarah azan ni mungkin waktu lain lah. Ataupun tuan-tuan puan, kalau ada ustaz lain yang kuliahkan benda ni, yang mungkin boleh tanya mereka. Azan itu pun ada sejarahnya yang agak unik dan menarik. Jadi kita nak bincangkan malam ni, iaitu perbahasan yang kedua berkaitan dengan tata cara. Muslimin muslimat rahmatullah, azan ini ia adalah ibadah yang berkait rapat antara yang melaungkan dan mereka yang mendengar.
Dia jangan ingat azan ni hanya ada kaitan dengan si pelawang je, muazzin saja. Ataupun ramai orang Melayu panggil Bilal. Nah, ini pun menarik juga. Tuan-tuan puan nak cari orang nama Bilal, tuan-tuan kena cadang datang ke masjid, ke surau. InsyaAllah banyak jumpa. Tapi kalau nak tengok DIC, kawan kerja, jiran sebelah, rakan taulan, memang tak ada orang Bilal. Takkan saya hidup tuan, sampai sekarang ni saya boleh kata tak lebih 3 orang manusia nama Bilal. Kalau ada paling terkenal pun Kicap Bilal, insyaAllah ada. Kicap Bilal adalah orang nama Muhammad Bilal ni susah benar nak cari. Tapi nak jumpa tu di mana? Di masjid surau. Jadi itu yang menariknya. Kita dari dulu begitulah. Kita kaitkan orang yang melawangkan azan ni dengan gelaran Bilal. Sedangkan gelaran ataupun panggilan yang paling betulnya adalah muazzin, juru azan, orang yang melawangkan azan. Dan inilah apa yang kita lihat, tata cara dan dia punya pahala tu. Kata Nabi SAW, kita kongsikan satu hadis panjang sebenarnya hadis ni. Kalau sempat kita habiskan. Iaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang sabda Nabi SAW. Bagaimana kami kata baginda, "Idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul. Summa sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi biha ashran. Summa sallallahu li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna anahu. Faman sa'alani al-wasilah faman sa'ala lil wasilah halal lahu syafa'ah." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, Nabi SAW dalam satu hadis ni Nabi sebut sekaligus peranan yang melawangkan azan muazzin dan peranan mereka yang mendengar. Di hadis ni Nabi SAW mulakan dahulu dengan peranan si pendengar. Kita lah tu. Kita-kita yang mendengar ni Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian. Dia nak kata pahala ke, ganjaran ke apa ke, dia start daripada kata Nabi, "Idza sami'tumul muazzin." Bila mana kamu mendengar laungan yang dilakukan oleh juru azan. Dia bila dengar azan dilaungkan, apa nak buat? Muslimin muslimat sekalian, satu perkara yang agak popular. Ini saya tak sebut berkaitan dengan siasah politik. Tapi kita nak sebut satu trend kita dari dulu. Ramai orang kita, secara umumnya yang berpandangan, bila azan dilaungkan itu yang besarnya adalah diam. Bila diam azan dilaungkan ini sampai masuk surau khabar. Ini tuan-tuan kena ingat baliklah, saya tak sebut apa ceritanya. Tapi sampai masuk surau khabar, jadi macam petanda baik buruk pula. Okey dia tu, bagus dia tu. Jadi tuan-tuan puan, sebenarnya tuntutan utama ketika azan dilaungkan selain daripada diam sampai jadi viral, sampai jadi popular lah benda ni. Hakikatnya yang diajar oleh Nabi SAW adalah kita jawab azan tersebut. Ataupun Nabi sebut dalam sabdanya, "Faqulu mithla ma yaqul." Sebut balik apa yang dia sebut. Dia kalau kita guna perkataan istilah, jawab pun tak apalah. Kira faham-faham lah. Jawab azan. Yang Nabi sebut sebenarnya, sebut balik apa yang dia laungkan. Baik, itulah sebenarnya. Kau nak kata yang sunat ke, yang berpahala ke, yang Nabi buat ke, itulah dia. Dalam masa yang sama, bukanlah semata-mata bila azan dilaungkan, kerja kita diam je. Tak jadi apa juga tuan. Kan, azan memang diam. Tapi diam tu memang diam sungguh. Siap tersungguh kepala apa semua. Kan, itu diam yang tak adalah apa-apa faedah. Ataupun diam dia diam, tapi dalam masa yang sama, buat juga benda-benda yang tidak baik. Ataupun diam dia dalam keadaan diam yang lara, yang tidak menjawab azan tersebut. Jadi ini salah faham yang mungkin boleh kita luruskan balik. Jangan mata-mata kita beranggapan azan itu maka yang besarnya diam. Kadang sampai jadi dianggap satu benda yang salah pula kan. Tengah-tengah azan kalau terus buat kerja jadi rasa macam tak elok. "Oi, azan ni kena berhenti, azan kena diam." Yang saya kadang jadi lucu juga tu bila mana budak-budak, kalau kata jenis-jenis padang yang dekat surau, padang yang dekat masjid ni, bila azan dilaungkan berhenti. Yalah, itu lah faham kita kan. Hormat azan ni maksudnya diam, berhenti. Berhenti memulah. Tapi yang tak habis fikir, dan bila habis je azan, dalam masa yang sama dia sambung balik memulah tu. Makanya dia tak lelah menyahut azan tersebut dan juga tidaklah dia teruskan pula dengan solat. Dia sambung balik. Kan? Rupanya ada rehat. Rehat apa? Rehat dengan azan. Jadi dia berhenti waktu azan dengar tu, okey lah.
Ya, dalam masa lama jawablah juga, tapi tak diteruskan dengan solat. Nah, jadi ini yang kita ambil iktibar. Bukan mata-mata azan diam, azan senyap. Tapi yang betulnya pastikan kita ikut dan sebut semula apa yang diucapkan oleh jurazan ataupun muazzin. Jadi istilah jawab azan itu, tuan-tuan puan, dia bukan perkara yang kecil. Dia bukan sambil lalu, sambil lewa. Tapi buat dengan penuh kesedaran. Kenapa? Kerana jawab azan itu adalah tuntutan dan anjuran daripada Nabi SAW. Ya, sebab saya yakin kita jawab azan ni sebenarnya. Tapi kebanyakan jawab azan tu sambil lalu. Kan? Sambil-sambil gitu, yang mungkin sebut pun dia tak ya je kan. Sebut tu pun dia tak ya, kadang siap salah lagi. Yang mana muazzin tengah ayat falah dah, yang dia masih lagi ayat solah lagi. Di makmum yang duk jawab ni pun tak tahu jawab apa. Sebab apa? Selama ni duk buat sambil-sambil je. Duk buat dalam keadaan ia tidak dengan sepenuh kesedaran. Jadi kalau boleh tuan-tuan puan, start daripada insya' je lagi, jawab azan tu pun biar dengan penuh kesedaran. Kita jawab betul-betul, kerana perkara itu pun adalah pahala. Bayangkan tuan, takat kalau kita tengok secara zahir, jawab azan tu pun mungkin minimum dua jenis pahala dapat. Yang pertama pahala sebab apa? Pahala sebab sunnah Nabi. Nabi bila suruh tu dah jadi pahala dah. Kita ikut. Yang kedua tuan, kena ingat, apa saja benda baik yang kita sebut, itu dah pahala lain dah. Kita doa alhamdulillah ke, masya Allah ke, subhanallah ke, itu dah pahala lain. Itu pahala ucapan tu pula. Pahala ikut sunnah Nabi, pahala lain. Dia kita rasa benda lebih je kan. Benda sambil-sambil je. Mungkin Allah bagi pahala tu 2-3 jenis. Daripada sekadar kita jawab azan, Allahu Akbar. Ataupun kita jawab azan, La ilaha illallah. Kan? Ini yang tuan-tuan, kata Nabi, bila mana azan dilakukan, apa kita nak buat? Faqulu mislama yaqul. Sebut, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh si muazzin. Jadi jangan lagi lepas pada ni kita anggap dia benda remeh. Ataupun sekadar ikut-ikutan. Sebenarnya jawab azan ni besar. Ia disebut sendiri oleh Nabi SAW. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah daripada itu, Nabi SAW menyebutkan pula dia punya tata cara turutan dia. Bukanlah bila habis saja azan, terus kita membaca doa. Ataupun berdoa. Kerana hadis inilah yang mana Nabi SAW sebut. Bagi satu selawat itu, dibalas 10 doa. 10 selawat Allah ke atas kita. Hadis inilah tuan-tuan yang Nabi sebut tu. Dalam macam ramai yang Nabi sebut ni berkaitan apa? Nabi sebut hadis ini berkaitan dengan tuntutan dan anjuran untuk berselawat lepas betul-betul azan tu habis. Dan inilah turutan sebenar. Maknanya di antara azan habis dan sebelum doa dibaca, sepatutnya kita selawat dulu kepada Nabi SAW. Seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, summa sallu alayya. Kemudian selawatlah ke atasku. Bila ni? Betul-betul bila azan habis. Ustaz, maknanya sebelum doa ke? Ya. Maknanya sebelum doa lepas azan dibaca. Dan kalau tuan-tuan perempuan ada yang perasan, ada yang ikuti, maka saya yakin tuan-tuan perempuan mesti mesti perasan dan juga mesti tahulah. Inilah yang saya pun tak pasti sejak bila, tapi dah mula diubah oleh Radio Hakim mungkin dah beberapa tahun kot. Sebab saya punya kereta pun jangan sangat, bukan radio, radio kereta dah rosak sebenarnya. Jadi setakat yang saya dengar beberapa kali, memang di IKIM pun dah buat dah. Habis je azan, dia akan baca selawat dulu. Habis selawat barulah ada doa lepas azan dalam radio IKIM. Di radio lain saya tak pasti, wallahualam. Mungkin radio lain sama je, masih macam dulu. Kalau kata habis azan terus doa, di TV mungkin sama je. Kat TV kan siap ada dia punya tulisan lagi. Cuma saya rasa mungkin selawat tu belum dibuat. Tapi dia dah yakin dah buat dah. Akan ada suara yang selawat dulu, lepas tu baru baca doa lepas azan. Baik, di sinilah Nabi SAW sebut, maka selawat ke atasku itu dibalas 10 kali. Selawat dan doa daripada Allah Ta'ala. Cari kali dulu tuan-tuan puan, menunjukkan kepada kita, selawat betul-betul lepas azan ni juga adalah perkara yang besar. Sebab apa? Sebab disebut sendiri oleh Nabi SAW. Baik, cuma satu isu yang mungkin ada di kalangan sidang penonton yang terfikir. Ustaz, kalau memanglah lepas azan betul-betul tu selawat, sebelum kita baca doa, selawat apa nak baca? Panjang ke pendek? Banyak ke sikit? 1 ke 10 ke 15 ke 3 ke? Kan selawat panjang kan Ustaz? Orang bayang dulu lah, tertinggal lah kita. Baik, tuan-tuan puan sekalian, ada pun kalau persoalan berkaitan dengan kaman
wa kaifan, banyak mana dan macam mana. Maka kaedah selawat betul-betul lepas azan itu terpulanglah kepada kita, terpulang kepada masa yang kita ada, terpulang kepada kesempatan. Contoh tuan-tuan puan, kalau mungkin waktu sebelum PKP, sebelum COVID dulu, selalu banyak majlis surau yang dibagi masa panjang sikit ni selalunya subuh. Lepas je azan subuh tu, lepas tu lama sikit baru dia akan komat. Jadi mungkin pada ketika waktu yang panjang, bacalah kot selawat tu 10 kali ke. Lepas daripada azan tu selawat 5 kali ke. Selawat panjang ke, pendek ke, tak ada masalah. Kaifian, cara apa nak baca dan kemudian banyak mana nak baca, terpulang kepada kita masing-masing. Ada pun sebaliknya kalau memang waktu tak panjang, contoh macam maghrib. Di kawasan kita, dan saya tak rasa ada semuanya ini, tapi di daerah ulangan kita ni ada. Ada beberapa tempat yang mana betul-betul je lepas azan maghrib dia akan komat terus. Yang mana di tempat tersebut tidak ada qobliyah maghrib dibuat secara rasmi. Maknanya pihak di tempat tersebut memang betul-betul muazzin ni habis je azan, dia terus keluar bilik, dia terus komat. Dia siapa yang tak biasa dengan tempat tu, memang dia akan terkejut lah. Dia semayang qobliyah pun terpaksa dibatalkan. Sebab apa? Memang terus mereka akan solat maghrib, tak ada solat qobliyah maghrib. Ini ikut tempat masing-masing. Yang saya tak sebut lah di masjid ataupun surau, tapi di daerah kita ni ada yang macam itu. Style mereka untuk solat maghrib, betul-betul lepas azan maghrib dia akan komat terus. Jadi kalau yang macam itu keadaannya, kita selawat lah mungkin selawat yang ringkas. Habis azan selawat dulu yang ringkas-ringkas, barulah kita membaca doa selepas daripada azan. Baik, jadi ini turutan yang diajar sendiri oleh Nabi SAW. Sampai mana Nabi menyebutkan pada mereka yang berselawat itu 10 kali Allah balas doa ke atas dirinya. Kalau satu je selawat dia, kalau dia selawat 10 banyak mana tu, kalau dia selawat ke aku 15 banyak mana tu, Allah balas betul-betul gitu je atas selawat kita ke atas Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ini perkara yang kalau boleh cubalah kita ingat ni, sebab saya yakin yang kita dah amal berpuluh tahun sebelum ni tak pernah kita selawat. Itu yang jadi terlepas pandang tu. Ustaz, saya bukan tak nak selawat, tapi tak ingat, terlupa. Daripada kecil budak sampai jadi atuk budak macam tu kan, tak pernah terfikirlah ada selawat rupanya sebelum baca doa lah. Itu yang lupa tu. Dah tahu, dah belajar, tapi bila tiba waktu lupa. Ini mungkin kita kena usul sikit lah. Waktu azan dilaungkan, kena ingat siap-siap. Tengah-tengah azan dilaungkan tu kita ingat siap-siap. Lepas habis azan ni aku nak selawat dulu. Sebab saya yakin dikarenakan kebiasaan kita dah makan masa berpuluh tahun, kemungkinan itu yang menyebabkan kita pun terlupa. Habis azan lupa nak selawat dulu sebab tak pernah buat. Mungkin ujung-ujung ni baru dengar. Kak Ikim pun alhamdulillah dah ubah dah. Dia akan selawat dulu baru baca doa lepas azan. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau contoh di rumah, dalam kes sekarang ni masih lagi di rumah kebanyakan ahli masyarakat kita, maka saling ingat. Kalau mungkin mak ayahnya dah berusia ataupun masih lupa je banyak hal, bagi tahu ke anak siap-siap. Lalu budak-budak dia akan ingat punya. Bagi tahulah kat budak-budak, anak-anak waktu makan ke, waktu lepak-lepak ke, mat ataupun sesiapa lah anak tu panggil, ingatkan abah, ingatkan mak, kita start malam ni habis je azan kita selawat dulu. Start daripada besok habis je azan kita selawat dulu. InsyaAllah budak-budak dia akan ingat. Walaupun mungkin mak ayahnya tak apa, ingat. Kerana mereka ni selalunya minat. Budak-budak ni minat dengan benda baru. Budak-budak selalu minat dengan benda yang lain-lain sikit ni. Jadi mungkin kalau kita tak tinggal pun, kita sebutkan kepada anak-anak supaya azan habis tu selawat dulu, barulah baca doa selepas daripada azan. Baik, lalu kata Nabi lagi, summa salullahali alwasilah. Tuan-tuan faham macam Allah, Nabi kemudian selepas itu bersabda pula, kemudian setelah itu bacalah dan mohonlah kepada Allah Ta'ala supaya aku dikurniakan al-wasilah. Ini Nabi minta special. Permintaan Nabi, tuan kena ingat, dia permintaan yang sangat besar. Tuan-tuan puan yang sedang menonton itu utamanya, saya yakin ramai di kalangan kita yang masih ada mak ayah. Saya yakin tuan-tuan, untuk kita orang Melayu, orang Islam ni, terutamanya kita akan mandang permohonan dan hajat orang tua ni besar. Saya cakap terang-terang lah. Saya ni walaupun bukan bertugas di pejabat agama, di mahkamah syariah pun bukan.
Ya, tapi banyak aja saya dapat cerita-cerita aduan-aduan daripada pasangan muda tu, utamanya tentang apa? Tentang masalah rumah tangga yang berpunca daripada permintaan mak ayah. Alah Ustaz, belah sana minta macam ni, mak apa saya macam ni pula, yang pening kami. Ya, dah bergaduh budak tu laki bini dikarenakan mak ayah punya hajat. Ha, mak ayah macam ni hajat, yang belah sana macam ni pula. Ya. Memang dipergunakan betul sampai jadi iklan. Sebelum ini tuan-tuan, kalau siapa yang perasan ya, hajat mak ni sampai jadikan iklan, terutama iklan satu pakaian muslimah. Sampai dia letak mak berajak betul nak pakai benda tu lah, jadi iklan motor lah, motor iklan dah. Dan satu tempat dia kajang sana sampai akan mengguna kehendak mak ni jadi iklan apa? Iklan beli kereta. Beli kereta tu bukan harga murah kan. Kereta yang dia iklan kata beratus ribu, dia letak iklan mak tinggi betul nak pakai kereta ni, dia buat banner besar-besar. Dia betul lah, orang kita ni sentimen, orang tua ni sampai dipergunakan untuk jadi iklan produk. Mak tinggi sungguh nak pakai tu, jadi iklan. Mak tinggi sungguh nak pakai kereta begini, jadi iklan ada kat kajang sana. Jadi kita anggap secara umumnya permintaan mak ayah ni besar. Tuan-tuan puan sekalian, dalam masa yang sama adakah kita tahu doa lepas azan ni adalah hajat dan permohonan Nabi sendiri? Yang maknanya benda ni bukan sekadar sunnah biasa. Alam Ustaz, sunnah je kan macam doa ni, naik kenderaan ataupun doa nak tidur, bangun tidur apa semua. Kalau kata pergi Mekah kan, siap ada buku doa gantung kat leher. Itu yang mungkin kebanyakan kita beranggapan doa ni benda biasa. Tuan-tuan puan, saya nak sebutkan di sini, bahkan khusus bagi doa lepas azan, dia adalah permohonan, dia adalah kehendak dan hajat Nabi sendiri kepada umat. Jadi kalau kita anggap mak ayah kita mulia, tuan kena ingat Nabi tu lagi mulia. Berpuluh kali ganda lah. Nabi tu lagi mulia daripada ayah saya sendiri, daripada mak saya sendiri, dan lebih mulia daripada mak ayah kita semualah. Jadi itulah tuan-tuan puan, kalau siapa yang mungkin tak pernah tahu, Nabi ni ada berajak kita. Antara yang Nabi berajak kepada kita, tolong doakan aku al-wasilah, mintakan kepada Allah Ta'ala. Summa salullahali al-wasilah. Baik. Jadi kalau boleh tuan, cubalah kita amal sesungguh doa lepas azan ni. Sebab dia hajat besar sungguh daripada Nabi SAW. Kita hajat orang tua pun lintang pukang dia buatnya. Ada orang sampai kempunan. Kempunan sebab apa? Lah Ustaz, kempunan Ustaz, mak saya pergi dulu, saya tak sempat nak tunaikan hajat dia. Ya, sedangkan adakah kita tahu Nabi bahkan rupa-rupanya ada juga berhajat kepada kita? Dan inilah yang menarik untuk puan-puan sekalian, satu perkara yang saya nak kongsikan. Macam mana ia dinamakan dengan istilah wasilah ni, ataupun nama wasilah. Jadi kalau lepas ini tuan-tuan puan terjumpa di WhatsApp orang forward-forward, di Facebook ada orang sebut perkataan doa wasilah. Jadi lepas ini jangan jadi terkejut lagi lah. Doa wasilah itu adalah nama bagi doa lepas azan. Dan Nabi ni yang bagi doa ni, summa salullahali al-wasilah, mintakan kepada Allah supaya aku dapat al-wasilah. Dia datang mana perkataan tu? Perkataan tu datang daripada doa tu lah, iaitu pada lafaz ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah. Jadi daripada perkataan tu Nabi sendiri mengistilahkan doa itu dengan nama doa wasilah. Baik, muslimin muslimat rahmatullah, di lepas ni kita tahu ya, doa wasilah ni maksudnya doa lepas dan Nabi yang menamakan tu. Ini bukan ulama yang namakan, Nabi yang namakan. Ini adalah namanya doa wasilah. Jadi kalau kita anggap hajat mak kita besar, hajat bapa kita tak boleh tangguh, kena buat. Tuan-tuan puan kena ingat, Nabi pun rupanya ada berajak kat umat. Ya, ada apa yang Nabi berajakkan kepada umatnya, iaitu tolong doakan aku supaya aku dapat wasilah. Ya. Baik. Isu yang kedua ni tuan-tuan puan sekalian, apa dia wasilah tu? Apa yang besar sangat? Ya, sampai Nabi minta. Kita tahu tuan-tuan puan, ya, benda dunia yang kita berebut-rebut, benda dunia sampai putus dara tu pada Nabi tak ada apa. Nabi ni kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab yang hujung tu, Nabi ketika wafat boleh kata macam orang yang lebih miskin daripada orang miskin. Kita di Malaysia kan, orang miskin pun insya-Allah senang, yang mai orang bantu, viral je. Viral je, orang siapa-siapa datang dalam kita ni, bantuan tu cepat datang. Jadi Nabi ni bahkan wafat dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana, boleh kata tak ada apa. Jadi dunia ni pada Nabi tak ada apa. Tiba-tiba Nabi nakkan wasilah. Dengan harta benda, benda dunia Nabi tak heran pun. Jadi apa dia wasilah ni? Jadi Nabi ni terangkan dalam hadis ni, fa innaha manziratun fil jannah. Kata Nabi SAW, al-wasilah ni apa dia? Dia satu kedudukan di syurga. Satu je. Dan dia bukan syurga itu saja, dia kedudukan dalam syurga.
Jalan satu. Kata Nabi lagi, la tanbaghi illa li'amdin min ibadillah. Kedudukan yang satu ini takkan berkongsi dengan orang lain, hanya seorang saja yang dapat. Jadi Nabi bukan nak syurga yang biasa-biasa, tapi Nabi nak wasilah terus. Baik itu tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan syurga neraka ni, saya harapkan janganlah ada dengan kita yang buat main. Sebab zaman sekarang ni orang pelik-pelik kan? Dia falsafah sana, falsafah sini, naik ke langit, dalam masa yang sama cakap benda yang bukan. Dia ada sampai ke tahap dia memandang remeh kepada syurga. Saya nak Ustaz redha Allah aja, syurga pun tak ada benda. Dia hati-hati ya. Tuan-tuan puan sekalian, Nabi ni adalah orang yang nakkan syurga. Macam mana kita boleh kata syurga tu remeh pula? Sedangkan Nabi ni nak syurga yang paling tinggi, yang namanya al-wasilah. Dia kata Nabi, tak ada siapa yang boleh berkongsi, wasilah tu adalah satu je. Satu tu pula untuk satu orang je. Dan Nabi sebut terang-terang tuan-tuan puan sekalian, wa arju an akuna anahu. Aku harap sungguh-sungguh akulah yang dapat. Dia nak kata, dan bila Nabi berharap macam tu, pastinya benda tu hebatlah. Dia bukan yang kita dah rebut kat dunia ni. Saya boleh kata, dan berebut harta dunia ni juga antara perkara yang biasa saya dengar. Saya ni pun menguruskan kematian saudara mara ni dah beberapa kali. Dalam masa yang lama, waktu tu lah baru kita tengok. Oi, tak sangka dia tu pun menuntut juga. Tak sangka dia tu pun nak juga. Tak sangka dia tu dah lama tak lama muka, muncul. Kan? Muncul terpacul kan, sebab apa tahu dia layak dapat harta, sebelum tu tak nak nampak muka pun. Nah, itu pada kita mahal suruh. Berebut. Sampai ada yang bertengkar dan sebagainya. Sedangkan pada Nabi tak ada apanya harta dunia tu. Tiba-tiba Nabi nakkan wasilah. Menunjukkan betapa besarnya wasilah ini, sehingga dihajatkan sungguh oleh Nabi SAW. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, satu perkara yang kita boleh ambil daripada al-wasilah ni, ia juga secara tak langsung Nabi beritahu kepada kita. Azan ni satu hari 5 kali, kejap lagi pun insyaAllah azan, besok pun kalau panjang umur azan lagi. Jadi Nabi secara tak langsung mengajarkan kepada kita, tuan-tuan puan sekalian, apa pembeda dunia yang kita rasa besar sangat. Kita rasa hebat sangat sampai bergaduh, sampai bertumbuk, sampai putus darah tu. Nabi ajar kita tiap-tiap hari 5 kali dalam kali azan tu, ingatlah wahai umat, pada akhirnya yang paling mahal tu syurga Allah Ta'ala. Bahkan Nabi terang-terang sebut, yang aku nak tu wasilah, yang kamu duk rebut tu aku tak ingat pun. Kita je kemain. Kadang tuan ada orang dia merebutkan harta tu sekadar tengok nombor je. Dia suka tengok dalam buku, dalam account kan, alhamdulillah banyak kosong ni. Padahal nak guna bila pun tak tahu. Saya tak ada bulan, tak sempat guna pun. Duk seronok tengok kosong banyak kat ujung, lah anak beranak dapat. Awak melepong lah tengok kan. Duk kumpul harta daripada muda sampai ke bungkuk, akhirnya orang lain dapat. Dia kadang seronok tu tengok je, nak guna tak sempat pun. Dan Nabi ajar kita catat langsung sehari 5 kali, pada akhirnya syurga Allah tu lah yang paling mahal. Kerana Nabi nak tuan, yang Nabi nak tu wasilah tu. Wasilah tu lah yang Nabi nak sungguh-sungguh. Sampai Nabi sebut di sini, doakan aku supaya aku mendapat awal silah, akulah yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Nabi sebut terang-terang, tuan-tuan puan kalau boleh tengok hadis ni, Nabi guna perkataan wa arju, dan aku berharap. Bila guna perkataan berharap ni, memang kita faham sungguh lah. Dia memang satu hajat dan juga satu permintaan yang betul-betul kuat. Dia bukan nak, kalau kita kata nak kan biasa-biasa je kan. Nak ni mungkin macam makan je. Abang nak minum apa? Air kopi. Awak nak makan apa? Nak-nak ni boleh jadi benda tu benda kecil je. Tapi Nabi SAW menggunakan perkataan, menggunakan lafaz wa arju, dan aku berharap. Aku mohon sungguh-sungguh. Itu yang dimaksudkan di sini. Secara tak langsung tuan-tuan puan sekalian, membaca doa lepas azan, kalau boleh bukan lagi kita anggap sebagai perkara yang sekadar sunnah biasa-biasa. Dia sunnah yang besar. Kita tengah tolong Nabi ni. Bayangkan kalau boleh tolong ulama, tolong orang alim-alim pun kita rasa bangga dah kan. Boleh tolong orang yang hebat-hebat pun besar bangga kita. Kembang dada. Ini tolong Nabi ni. Secara tak langsung kita tengah menolong Nabi SAW, walaupun kita baca doa lepas azan tu kita dapat pahala. Pahala kita dapat tu memang insya-Allah, tapi rupanya kita sedang menolong Nabi SAW supaya dikurniakan al-wasilah oleh Allah Taala. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, punyalah pemurahnya amalan kita dalam beragama ni, pahala confirm dapat. Sebab doa tu memang ibadah, lafaz-lafaz yang mulia. Yang keduanya, kita tengah tolong Nabi, menolong dia pun pahala juga. Berani kita kata tuan tolong Nabi tak ada pahala, dan kan tolong orang kat luar pun dapat pahala. Dia bantu Nabi dengan cara doa lepas azan dia pun pasti pahala.
Yang ketiga rupanya ganjaran doa lepas azan ni kata Nabi, faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Di Nabi Jamil tentang di hujung hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mendoakan aku wasilah ni istiqamah tak tinggal sentiasa buat, aku jamin ke atasnya syafaatku di akhirat. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi di akhirat tuan-tuan puan, ia syafaat yang takkan dapat kita ambil daripada orang lain. Ini saya yakin tuan-tuan puan pernah dengar. Syafaat ni bayangkan jumpa Nabi lain pun tak boleh tolong. Jumpa saya lagi dah tak boleh. Kan? Jumpa kita orang biasa pun memang takkan boleh bagi syafaat. Jumpa Nabi pun tak boleh. Yang boleh bagi syafaat ni Nabi Muhammad SAW itu seorang je lah. Jumpa Rasul mana pun dia buat tak tahu je. Mereka sendiri pun bimbangkan diri sendiri. Dan rupa-rupanya tuan-tuan puan sekalian, syafaat ni benda yang kita kena usul dekat dunia lagi. Dia jangan ingat otomatik kat akhirat dapat. Wahai Nabi, aku kan umat juga. Nampak ni lah muka ni. Muka Melayu ni lah. Kan? Muka Jawa ni confirm lah umat kau yang Nabi. Tak ada tuan. Kita dekat akhirat bukan kira sebab muka Jawa ke muka Banjar ke. Dekat akhirat boleh dapat syafaat tu sebab kita dah buat kat dunia ni. Jangan dia ingat muka Melayu confirm dapat syafaat. Pergi menonok depan Nabi kat akhirat. Dia tak gitu. Yang dapat syafaat tu bila kita ikhtiarkan kat dunia, maka dekat akhirat baru kita dapat perkara tersebut. Dan apa-apa tuan-tuan, amalan mendapatkan syafaat Nabi ni tak susah. Amalan yang saya rasa sangat sedih lah. Minta maaf saya sebut lah. Sangat sedih lah kalau ada yang tak hafal ataupun tak boleh sebut doa ni. Di ini sebenarnya satu cara Nabi SAW bantu kita secara tak langsung. Di syafaat ni walaupun benda besar, bukan kena pergi umrah tuan. Bukan kena bayar satu kali syafaat RM1,000. Tak payah. Bukan kata nak dapat satu syafaat kena sembahyang 10 rakaat, tak payah. Punya murah ataupun punya mudah dapat syafaat ni dengan kita membaca doa selepas saja azan dilaungkan. Jadi maknanya tak langsung Nabi tolong kita tu. Nabi tolong umat daripada cara nak dapat syafaat tu pun dah tolong dah. Iaitu dijadikan mendapat syafaat tu dengan doa selepas daripada azan. Tak payah kata nak kiamulan. Allah Ustaz susah tu nak dapat syafaat. Kena kiamulan. Nak dapat syafaat Ustaz, ya Allah kena pergi umrah. Mana saya ada duit. Tak payah kan. Tak payah kata benda tu kena ibadah yang berat-berat pun. Cukup dengan kita membaca doa lepas azan. Itulah antara cara mendapat syafaat Nabi SAW. Muslimin, Muslimat, rahimakumullah. Inilah sikit perkongsian kita pada malam ni. Khusus-khusus amalan untuk mereka-mereka yang berada di rumah. Janganlah dianggap azan itu perkara remeh. Saya dah sebutkan di awal tadi, kalau boleh di rumah pun azanlah juga, kerana kita sedang memanggil rahmat Allah bila kita lakukan azan di rumah. Dan dalam mazhab Syafi'i, azan itu sunat bila kita nak sembahyang, bukan semata-mata masuk waktu. Sembahyang zuhur pukul 2:30 pun azan lah. Sembahyang asar pukul 5 pun azan lah. Kerana sebenarnya mengikut solat azan itu kita buat. Dia bukan semata-mata azan kerana masuk waktu. Sebenarnya bila kita solat je, azanlah dulu. Dan itulah antara sunnah yang sepatutnya kita buat ketika berada di rumah waktu PKP ni lah. Dia jangan anggap sembahyang jemaah tu dah okey lah. Sembahyang jemaah tu istiqomah Ustaz daripada awal PKP dulu. Dalam masa yang sama, azan juga. Untuk mudah-mudahan ya, kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.